kita Tuhan, muliakanlah anak yatim. Siapa yang ingin keberkahan, berbuat baiklah kepada mereka. Dikala lapang dan sempit, tetap kasihi mereka. Ucapkan perkataan yang baik, itu kan tentramkan hati mereka. Bukanlah kemauan mereka menjadi anak yatim. Kasihanilah dan sayangi mereka seperti anak-anak kita sendiri. Mereka akan mendoakanmu bahagia dunia akhirat. Kasihanilah dan sayangi mereka seperti anak-anak kita sendiri. Mereka akan mendoakanmu bahagia dunia akhirat. Inilah perintah Tuhan, muliakanlah anak yatim. Siapa yang ingin keberkahan, berbuat baiklah kepada mereka. Dikala lapang dan sempit, tetap kasihi mereka. Ucapkan perkataan yang baik, itu kan tentramkan hati mereka. Bukanlah kemauan mereka menjadi anak yatim. Kasihanilah dan sayangi mereka seperti anak-anak kita sendiri. Mereka akan mendoakanmu bahagia dunia akhirat. Kasihanilah dan sayangi mereka seperti anak-anak kita sendiri. Mereka